petani dan nelayan yang dibuat repot, ilmuwan pun kesulitan meramalkan cuaca. Kita semua akan menanggung dampak perubahan iklim ini. Dua tahun yang lalu, bersama Plan Indonesia, saya mendapat kesempatan untuk meliput langsung United Nations Framework Convention on Climate Change di Copenhagen, Denmark. Dan dari sana, saya menjadi lebih yakin bahwa perubahan iklim ini bukan hanya tugas orang tua. Untuk menyayangi bumi, kita bisa melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari merawat pohon, menghemat air, matikan TV, dan tidak membuang sampah sembarangan. Bersama Plan Indonesia, saya terus menyebarkan pesan-pesan sederhana ini melalui media massa dan sosial media. Mari sayangi bumi.